single lagu terbaru dari Esha Risti featuring Wandra yang judulnya Siti Nur apa judulnya bang? Tresno Waranggono yang dipopulerkan oleh Bang Nurbayan. Oke, langsung aja menuju ke intro pertama dengan strumming down, down, up, up, down, 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 up, up, down, down. Ayo langsung aja menuju ke intro pertama dengan strummingnya kayak tadi, chordnya ada C, lalu A minor, lalu F, lalu G, lalu C lagi. Disusul dengan D minor, lalu G, lalu C, lalu G lagi. Ayo langsung menuju ke intro pertama dengan strummingnya, telu second down, down, up, up, down. Akhir setelah intro pertama selesai, langsung lanjut ke song pertama dengan strumming masih sama, chordnya ada C, lalu A minor, lalu F, lalu G, lalu C, disusul dengan D minor, disusul lagi dengan C, lalu A minor, lalu F, lalu G. Akhir langsung aja menuju ke song pertama dengan strumming masih sama, telu seke. Selesai langsung lanjut ke song kedua dengan strumming masih sama, chordnya masih sama juga, celu seket. Aduh Kang Mas, saat tenang mengerti hatimu, yang pasti ini untuk jodohmu, pancen rosso kari rosso. Setelah song kedua selesai, lanjut ke song ketiga, ke song keempat. Nah di song 3-4 sama persis kayak song 1-2, chordnya sama persis. Oke, langsung kita lewati, langsung setelah song ketiga empat selesai, langsung lanjut ke song ref dengan strumming masih sama, chordnya ada A minor, ada F, ada D minor, lalu G. Oke, langsung lanjut ke song ref, telu second. Yong ku ngelayung ngamboro ing awang-awang tanpa piso nyandeng aku mung piso nyawang tumetes iluku terus mili ono pipi opo tresno iki pancen raku selesai, langsung lanjut ke song ke intro melodi. Di intro melodi chordnya sama masian, ada C, A minor, F, G, C, sama kayak intro awal. Oh yur, semoga video chord ini bermanfaat walaupun gak detail, yang penting anda sekarang sudah tahu chordnya. Oh yur, matur nuwun, jangan lupa subscribe and like. Oke, matur nuwun, assalamualaikum.